Pada video kali ini kita akan membuat origami burung. Di sini saya menggunakan kertas origami ukuran 20x20 cm. Di sini saya membuat lingkarannya. Saya ambil alat seadanya. Yang pertama itu membuat lingkaran yang bagian luar yang paling besar. Kemudian setelah itu kita membuat lingkaran yang kedua yang ukurannya lebih kecil. Ini saya gunakan lingkaran yang lebih dalam ya, seperti ini, yang ukurannya lebih kecil dari lingkaran yang pertama yang telah kita buat tadi. Kemudian kita gunting. Kemudian kita tempelkan. Kita buat posisi lingkaran yang lebih kecil tadi berada di atas. Kemudian kita lipat supaya nanti dia bisa digerakkan. Seperti ini. Kemudian kita akan membuat bagian dari kepala dan ekornya. Di sini saya menggunakan sisa kertas origami yang warna hijau. Kemudian kita lipat dan digunting. Kemudian kertasnya kita bagi dua, satu untuk bagian kepala atau paru, dan satu lagi untuk bagian ekor. Kemudian kita tempelkan. Ini untuk bagian ekor. Sekarang kita bentuk bagian mata. Di sini saya menggunakan kertas warna putih. Kemudian saya bentuk dengan cat air warna hitam sehingga dia membentuk seperti mata. Selesai. Oke, selamat mencoba.